Kuala Lumpur berkeupayaan untuk mencapai status bandar mapan bertaraf dunia menjelang 2040. Justru, kerajaan akan memfokuskan pada pembangunan lebih terancang dan menyediakan persekitaran berkualiti untuk masyarakat. Sehubungan itu, penganjuran Persidangan Antarabangsa Bandar Lestari Bertaraf Dunia WCSC 2019 adalah tepat pada masanya dan bakal memberi impak besar terhadap pembangunan bandar di negara ini. Laporan bersama wartawan Tun Julia Muhammad Tahir. Bertemakan Next KL 2040, WCSC 2019 ini memperincikan perancangan jangka panjang selama 20 tahun bagaimana Kuala Lumpur dan bandar-bandar lain di sekitar Malaysia bersedia menghadapi cabaran ke arah menjadi bandar lestari dan sesuai didiami yang bertaraf dunia. Penganjuran kali ke-11 ini menyediakan platform bersifat membina, terangkum dan aspirasi serta menjadi arena rangkaian strategik untuk pihak-pihak terlibat. Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad menegaskan perancangan yang lebih sistematik perlu dilakukan. Ini memandangkan Kuala Lumpur berdepan pelbagai cabaran antaranya perubahan demografik, cuaca, gangguan teknologi dan kekurangan ruang tanah. Satu bandaraya yang sustainable, maknanya sustainable ini bererti bahawa ianya boleh terus maju dengan adanya kualiti kehidupan yang baik, adanya pekerjaan, adanya perumahan, adanya pengangkutan awam yang berkesan, ya, dan suasana kehidupan yang selesa lah. Ya. WCSC 2019 merupakan anjuran bersama Institut Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia Kuala Lumpur, Pertubuhan Perancang Malaysia dan Pertubuhan Arkitek Malaysia. Persidangan ini menampilkan 11 panel dari dalam dan luar negara termasuk Netherlands, Australia dan Singapura. Tun Julia Muhammad Tahir, RTM.